ini biarlah aku panggil dia jalan menuju kayangan spot yang cantik. Kan macam kita masuk ke dalam something yang wow, if you guys want to do wedding photoshoot ke apa ke, memang sini memang cantik ya guys. You guys boleh buat. Okay, ini merupakan di bawah jalan menuju ke syurga. Okay guys, itu that is the place we're going to try dia punya makanan. Jangan tertipu ya, dia macam tutup tapi guys, sila ke atas. Let's go. Okay guys, malam mungkin tak nampak tapi ya, Zer pernah datang sini, okay. Hi guys, ini adalah interior Sankina, okay. And this is my gang. Okay, dek suka makan. Hi. Bertemu kembali dengan rancangan Kedek suka makan Tawau surga makanan. Oke? Okay? Oke, okay, sekarang kami berada di Sankina. Banyak kali sudah pulang, kami berada di Sankina. Kalau kamu tidak tahu Sankina di mana, kamu tengok ini video aku tag di mana nanti. Full berada di sana, tapi malangnya pada waktu malam dia tutup ya. Jadi kami datang ke sini malam untuk try dia punya makanan. Very affordable untuk dia punya jarak. Untuk kalau mau dikompe dengan dia punya jarak dari Pantar ke sini, memang dia quite affordable lah, betul kan? Betul gak? Yes. Oke, okay. Berbanding dia punya ya. Jadi selepas ini kita tengok apa makanan yang kami akan order dan dia sedap atau enggak, kita tengok selepas ini. Makanan sudah sampai, ini adalah black bean kway teow. Kamu tek berapa ringgit? 7 ringgit saja guys, 7 ringgit saja. This one is vegetarian burger, biar aku try apa rasanya. Bro, ini apa bro? Kway teow goreng. Kway teow goreng, this one is apa? Chicken spaghetti bolognese. Chicken spaghetti bolognese, dan our trademark setiap kali video Kedek suka makan air mineral, hahaha. Oke okay guys, biar aku rasa dia punya kuah dulu menggamit memori atau tidak. Oke, okay. Let me try. Cut. Oke okay guys, ini vegetarian burger, sedap ya. This one is recommended. Vegetarian burger. Kami tambah lagi satu menu, onion ring. Mestilah trademark ke minum air selepas makan. Kami sudah habis makan. Sudah habis makan dan what can I say is dia punya makanan, oke. Okay. Pokoknya dia punya makanan is memang berbaloi dengan dia punya harga, that's all I can say. Dan tapi jangan ditahu, dia memang oke, okay, dia memang akan mengenyangkan. Ah, sorry, dia baru senyap sedikit, orang baru habis karaoke. Jadi, aku akan interview, aku punya geng Kedek suka makan, aku mau tanya pendapat orang. Jadi, Chaelin, bagaimana perasaan anda? Sedap tak? Tolong kata-kata sedap. Jangan tunjuk, saya nak video nih. Oke okay, ya, tak? Sedap. Sedap. Uh-huh. Makanan dengan harga berpatutan. Like usual, as always, kalau kamu ada mana-mana contoh, bukan contoh, sorry. Kalau kamu ada mana-mana recommendation di mana kami harus pergi makan selepas ini, letak komen di bawah dan kami geng Kedek suka makan akan pergi tengok. Sekarang aku akan keluar. I'm going to show you guys pemandangan di luar, oke? Okay? Aha.